tak, si si setan tu tak pernah kalau dia naik room saya, dia akan terjun tidur. Tak pernah. Setiap kali dia masuk room saya, dia akan tunggu sampai, thank you Alif. Dia akan tunggu sampai sama ada saya kick dia sebab dia terlalu macam langau lah, terlalu bising ke, terlalu tak hormat orang. Dia macam orang bercakap, dia bercakap. Tapi kat tadi, dia terjun tiruk. Dia terjun tiruk. Lepas tu, kalau kat saya tipu, suruh dia naik sekali lagi. Mesti dia tak berani dah nak naik sekali lagi. Aku confirm dia tak berani dah naik sekali lagi. Si setan, si setan antara setan dalam TikTok ni, gitu. Ish. Saya nak tunjuk banyak lagi tadi. Tiba-tiba dah terjun tiruk, pergi tahu, pergi room sebelah, terpaling aku dikik. Sudahlah. Kalau korang tak ada hujah, masuk-masuk nak tuduh Perdana Menteri, dia secara jelas menuduh. Sebab aku tanya dia, adakah kau kata siapa yang kau kata tu? Dia secara jelas, dia jawab apa? PM10. Secara jelas dia sebut PM10 tadi. You all wait. I download replay tu. Saya tak ada masa lagi petang tadi. Saya tak download lagi replay tu. Kemain. Betul Cik April. Kemain kuat lagi suara dia. Secara jelas. Modus operandi walaun, betul. Dia kata dia akan, dia kena kick. Lepas tu kau nampak tak? Dia nak trap aku. Dia tanya pula, apa dia tanya soalan lah, lupa. Tapi adalah soalan trap dia, dia nak suruh saya jawab. Jawab yang ni. Lepas tu saya kata, saya jawab apa lah. Tapi saya tak jawab lah apa yang dia nak. Sebab dia dalam masa yang sama, dia nak trap aku juga. Dia ingat kita bodoh macam dia. Kan? Kalau berani, suruh dia naik. Alright. Baik. Jadi, kita berbalik kepada isu kita tadi. Berkenaan dengan PN ini, dia sibuk kata apa? Penyokong BN tolak PH. Penyokong BN tolak PH. Penyokong PH tak terima BN dan sebagainya lah. Sekali apa yang terjadi, walaupun tolak gerakan you all, nampak sangatlah yang kerjasama antara Perikatan Nasional tu pimpinan je yang syok sendiri. Tak direstui oleh Akar Umbi. Nampaknya perpecahan antara Perikatan Nasional bukan kecil dah. Kalau sampai Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional pun kena. Dominic Lau tu Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Haji Hadi apa dia punya jawatan dalam Perikatan Nasional? Very low. Haji Hadi tu bawah-bawah aja dia punya jawatan dalam Perikatan Nasional. Dominic Lau yang kau halau tu dalam Perikatan Nasional, dia tu Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional tau. Tu dah parah tu. Ni parah ni. Macam tu kan. Lagi kelakar, dia dipanggil yang dipanggil ceramah mega tu sebenarnya tak melibatkan gerakan. So apa kena tu? Dia datang ke Pulau Pinang, dan gerakan banyak kerusi di Pulau Pinang bertanding. Tiba-tiba dia tak dipanggil, gerakan tak dipanggil. Kenapa nak buat ceramah mega tak libatkan parti komponen? Saya tanya, kenapa korang nak buat ceramah mega tapi korang tak libatkan parti komponen? Nampak? Sebab nak beri cerita benda resis ke macam mana? Itu susahnya bila gunakan kandungan dan isu resis ini sebagai motif untuk korang raih undi. Dalam masa yang sama, masih korang ni nak undi daripada kaum lain. Kan dah susah. Kan? Jadi itulah dia prinsip dia, cakap tak serupa bikin Perikatan Nasional ni. Jadi begitulah, memang cakap tak serupa bikin. Lepas tu adalah walaupun petang tadi, kalau orang yang korang tahu tak, petang tadi first time, petang tadi live 3.5K mata yang memandang. Ada seko walaupun lah, dia naik, alah kenapa PH tak ikut prinsip bergabung dengan Barisan Nasional. Bila aku cakap dekat dia, korang tu tak pernah bergabung dengan Barisan Nasional ke? Dah lah kau bergabung dengan Barisan Nasional tu, secara terbuk atap kau duduk dalam kerajaan dengan muka tak malunya, korang boleh bangga pula. Oh, kami ni perpaduan Melayu. Korang tu secara terbuk atap. Kita orang ni bersama Barisan Nasional sebab titah yang di-Pertuan Agong.
Ah, korang tu yang muka tak malu. Malulah sikit dah tebuk atap lepas tu berbangga muafakat nasional lah apalah kan. Oh, masa dulu 60 tahun pas lawan UMNO, lepas tu tup-tup kau apa tebuk atap, lepas tu kau boleh bercium berpeluk atas pentas sebala bagai kan. Sampai luruh air mata walaun di PWTC. Oh, itu kau tak malu. Kau dah menyebabkan semayang dua imam, kau menyebabkan akad nikah dengan Tok Imam BN tak sah, sampai kena akad nikah sekali lagi, sembelihan orang UMNO tak sah. Tup-tup kau boleh duduk dalam peringkat muafakat nasional, eh suci bagi kau. Samalah macam Atuk. Sama macam Atuk. Kau tak ingat? Sebab tu kau kata kalau kena kat orang semuanya halal, haram kau semuanya halal. Itulah perangai-perangai lebay-lebay PAS ini, termasuk walau-walauun dia sekali. Dia lupa nak cermin. Aku rasa dia tak ada cermin kat rumah dia kot. Kan? Tak pun cermin tu tak tunjuk muka dia sendiri, tunjuk muka orang lain. Jadi macam itulah. Jadi dia sentiasa diingat yang terbaiklah. Kan? Pada dia sampai ada satu tadi yang saya tunjuk petang tadi, seorang calon PAS yang berceramah, dia kata hanya PAS boleh dekatkan kita dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku sangat terkejutlah. Sangat terkejut bila ada seseorang yang berkata begitulah kan. Sebab kat mana korang punya korang punya iman ni sebenarnya, sampai menganggap parti itu adalah jambatan agama. Sampaikan kau sampai satu tahap kau berbohong demi parti, kau memfitnah demi parti, kau fitnah kazaf orang ke apa semua, buka aib orang tu tak apa demi parti. Semata-mata jawatan pemimpin-pemimpin kau orang. Tapi aku kan sebagai orang luar, yang saya tengoklah orang PAS ni sama je bila dia orang ada kuasa dalam suatu organisasi, dia orang pun penting puak-puak dia juga, kroni dia. Jangan cakap jangan cakap lebatlah puak-puak ini kan. Dan krisis, okey, kita balik kepada gerakan tadi, dan kita nampak krisis gerakan PAS dan Pulau Pinang, dia nampak tidak sepakat dan tiada perpaduan. Jadi dia tak sangka hari ini bersatu padunya BN dan PH tu sendiri. Dan tadi petang tadi macam ada seorang tu dia naik kotak kan, dia kata sekarang ni korang boleh pula duduk sama-sama dengan Barisan Nasional. Cik Yani sendiri pernah kata gini terhadap Barisan Nasional. Ni saya nak beritahu, kalau kau cakap macam tu sekarang ni, kenapa kau tak pandang 19 parti yang ada dalam kerajaan perpaduan? Kenapa kau nampak BN dengan PH saja? Sedangkan dalam kerajaan perpaduan ni ada parti-parti lain lagi. Itu semua kau tak nampak. Kau nampak BN dan PH saja. Adakah parti-parti lain tak penting? Betul tak? Jadi kau, saya bagi perumpamaan. Dia kata kenapa lantik Zahid Hamidi? Okey, saya kata. Sekarang ni kau pernah tengok tak mana-mana jawatan tertinggi lantik orang bawah, bukan lantik presiden. Thank you Rizwan Rosli. Lantik orang lain selain daripada presiden. Of course lah lantik presiden. Siapa yang jadi Perdana Menteri dulu? Najib, contoh. Najib adalah Presiden UMNO. Siapa yang jadi macam Muhyiddin Yassin, dia pengerusi bersatu. Dia jadi pengerusi bersatu, presiden bersatu, dia yang jadi Perdana Menteri. Takkanlah nak lantik Setiausaha Agong pula. Tapi yang aku pelik ni, kau lantik Setiausaha Agong kau sebagai ketua pembangkang. Nampak sangat tak ada telur. Sorry, maafkan saya, tersasul. Nampak sangat tak berani. Nampak sangat tak berani kan. Jadi lepas tu terpaksa lantik Ismail Sabri. Sebab apa? Sebab takut tumbang di tengah jalan. Terpaksa lantik Ismail Sabri masa tu kan. Sebab kalau katalah kita tak boleh dah lantik Zahid Hamidi masa tu gini kan. Tapi dalam masa yang sama, bila kau dah betul satu kerajaan, kalau satu parti tu kau juga memerlukan UMNO. Kalau UMNO kata kami nak lantik presiden kami, kau nak kata apa?
Jadi cakap tak super bikinlah korang tu, kan? Okey, dan semakin jelas Pulau Pinang ni menunjukkan rasa tak puas hati terhadap gerakan tu sendiri apabila terang-terangan diorang ni menolak Dominic Lau tu. Gerakan yang hadir tanpa diundang ke Majlis Ceramah Perikatan Nasional tu dan PN BEST tu tak bagi gerakan, pengerusi gerakan, presiden gerakan ni masuk. Malah beliau diarahkan supaya meninggalkan majlis itu. Bagaimana seorang presiden parti gabungan itu di dalam PN tak diberi layanan baik? Ish. Malah serupa lebih pada apa aku tak nak sebut lah kan. Macam haiwan yang dihalau begitu saja. Shoo, something like that. So, kerjasama manakah yang mereka ni masih ada sekiranya mendapat mandat daripada rakyat untuk mentadbir? Ingatlah rakyat Pulau Pinang sekalian. Kau nampak tak betapa berkecamuknya di dalam Perikatan Nasional tu? Macam mana mereka ni nak urus tadbir Pulau Pinang? Kalau kerjasama macam ini dah nampak bergaduh, dah nampak ada diskriminasi dan sebagainya, sedangkan gerakan banyak bertanding di Pulau Pinang. Hari ni dia buat kat gerakan. Kalaulah mereka ni menang, nanti gerakan buat dekat PAS pula. Jadi suara, kau nak menegakkan Islam betul di Pulau Pinang yang selama ni kau rasa Pulau Pinang tu tak cukup Islam bagi kau. Tetapi kalaulah kau undi Perikatan Nasional, lepas tu gerakan menang, gerakan balas balik apa yang dibuat oleh PAS tu macam mana? Kan, rakyat melihat perselisihan ini sebagai tanda-tanda bahawa gabungan Perikatan Nasional itu tidak mampu melangkah lebih jauh. Diorang ni tamak kuasa, apatah lagi mahu membawa hasrat dan perjuangan rakyat. Sebab diorang ni tak ada pun misi dan visi. Sekarang ni kita tengok untuk apa yang dia nak buat untuk ubah Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Tak ada, sesama mereka pun bercakaran. Krisis seperti inilah yang rakyat kena tengok. 33 bulan tu pun dia bercakaran membuatkan kerajaan tak stabil, sampaikan pelabur-pelabur tak nak masuk. Aku rasa ini adalah satu tanda diorang ni cita-cita untuk diorang ni kembali bahu berkuasa khususnya di Pulau Pinang ini sangat malap. Tapi saya rasa cahaya untuk Pakatan Harapan di Terengganu, Kedah dan Kelantan yang bakal beralih ke pentadbiran, saya rasa semakin menyinar lah. Ada orang yang kata, alah kau tu perasan je, syok sendiri dan sebagainya. Tak ada masalah, betul tak? Jadi, okeylah. Kau bayangkan inisiatif Payung Rahmah yang sebelum ini telah dibuat oleh Datuk Si Allahyarham Datuk Si Salahuddin Ayub. Menu Rahmah lengkap, ada nasi, ada sayur, ada protein, ada air. Kadang-kadang air masak, kadang-kadang ada air manis jugalah. Ada kedai bagi teh openg, ada kedai bagi sirap. Lepas tu sumbangan asas Rahmah untuk dipanggil Sara. Lepas tu apa lagi? Jualan Rahmah. Sumbangan tunai Rahmah, bakul Rahmah, 1 juta rakyat terima manfaat khususnya golongan B40 dan juga golongan miskin tegar. Korang bayangkan. Okey, lepas tu inisiatif pendapatan rakyat, IPR tu sendiri. Lebih 80,000 permohonan diterima, insan 16,135 orang yang mendapat manfaat daripada inisiatif usahawan makanan. Intan, 10,055 orang yang mendapat inisiatif usahawan tani. Iksan, 7,311 orang yang mendapat inisiatif operator perkhidmatan. Dan ini melibatkan peruntukan RM750 juta untuk keluarga miskin, tegar dan juga B40. IPR ini di bawah inisiatif Menteri Ekonomi. Lepas tu, kita berjaya turunkan inflasi sampai 2.4%, tingkatkan pertumbuhan ekonomi. KDNK suku pertama 2023 naik sehingga 5.6%. Ini semua tak dapat dibentang oleh walaupun apatah lagi pemimpin-pemimpin PAS ini. Dia menaik atas pentas, dia ada cakap pasal ekonomi, dia ada cakap pasal inflasi.
Okey, sekarang ni peningkatan pelbagai nilai yang kita dapat lihat bantuan dan allowance daripada kerajaan perpaduan buat rakyat, buat pertama kalinya 30% keuntungan bernas diberikan kepada pesawat. Bantuan musim terkujur RM800, bantuan awal persekolahan RM150, allowance bulanan pelajar JPA meningkat ke RM1,100 dan kerajaan berjaya menangkis tuntutan kumpulan Sulu di Mahkamah Rayuan Perancis untuk menjaga kedaulatan negara. 1MDB pemulangan 28.3 bilion aset 1MDB pulang balik kepada negara. Bayangkan Mahathir boleh cakap, mana Anwar dapat duit ni? Betang bagi dekat Kelantan, bagi dekat Kedah, peruntukan untuk ni, peruntukan untuk Sabah, peruntukan Sarawak. Inilah antaranya pemulangan balik duit 1MDB tu, 28.3 bilion. Aku dah serak balik dah. Aset 1MDB di luar negara tu. Dan bantuan menyuruh Felda. PMX menandatangani perjanjian bagi membantu proses pemulihan Felda ni. Apa inisiatif pula dia, dahlah dia hapuskan hutang Felda tu melalui pemberian sukuk 1 bilion setiap tahun. Lepas tu dikenalkan lagi 8 inisiatif lain, lampu jalan Felda, perstrukturan pinjaman, peruntukan segera PG BF, peralihan apa tanaman komoditi, subsidi diesel, pusat hemodialisis, apa lagi program digital madani, sumbangan kesihatan rahmah. Ha, kau nak apa lagi? Kau nak kerajaan yang macam mana lagi? Kalih bagi samalah. Ni kalau tak sama nanti kau akan nampak bergaduh dengan kerajaan pusat, jenis tak reti nak bersyukur. Lepas tu ada yang tadi tanya peruntukan peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. PMX dah kata banyak kali. PMX kata, hampa ni nak peruntukan betul. Hampa pergi jumpa Zahid Hamidi, hampa pergi jumpa TPM Fadila. Hampa tulis perincikan apa yang hampa nak guna peruntukan tu untuk apa? Sebab korang ni dah terima gaji sebagai MP. Korang dah terima gaji sebagai wakil rakyat, sebagai elaun wakil rakyat, elaun MP. Lepas tu korang masih lagi nak minta peruntukan. Peruntukan dah disalurkan kepada rakyat terus daripada kerajaan sekarang ini. Jadi sebab tu dia menggelupur. Seko-seko ni geram aku. Sorang-sorang. Bayangkan Datuk Sri Anwar kata apa? Saya beritahu korang semualah. Datuk Sri Anwar berkata, saya bertekad untuk kerajaan perpaduan ini, saya akan gunakan segala usaha bagi menghalang khianat dari segi rasuah yang berleluasa. Sebab tu kita nampak orang yang sakit hati dengan Datuk Sri Anwar ini tidak selesa kerana usaha anti rasuah dia ni. Kau tengok tak sekarang ni SPRM dah kejar siapa? Kejar orang-orang taikun besar-besar ni, kau tahu tak? Dan penelitian semula projek tempatan banjir, penjimatan sebanyak hampir 2 bilion. Yang sebelum ni dah di-award oleh Menteri Kasar tu. Sampai kau ingat tak dalam parlimen itu Menteri Kasar tu terkedu. Sampai dia terkedu muka pucat. My sign saja gitulah. Ada apa nak saya hari ni masuk pejabat, sign pergi rasmi-rasmi, senang je kerja. Lepas tu Datuk Sri Anwar Ibrahim rangka pelan budaya Alibaba. Maknanya apa yang yang diboleh structure balik dan sebagainya, runding projek secara terbuka dan laksana istihar aset. Dan bagaimana dengan harga barang? Kawal barang asas. Kita boleh tengok pemberian subsidi barang keperluan dan berjaya kawal harga barangan keperluan asas. Zaman Perikatan Nasional masa 2021 dan 10% harga barang naik. Kau nak kata apa? Sekarang ni dana tambahan 100 ni. Okeylah baik. Itu sekarang ni kita tahu kan. Even perayaan pun harga tak naik. Barang pun banyak. Tak ada kekurangan bekalan dan sebagainya. Esok kita akan bawakan timbalan Menteri KPDN sekali lagi. YB Fuzia Saleh. Untuk bersama dengan kita, kita akan cakap pasal harga barang, kita akan cakap pasal apa plan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang sebelum ni dan sebagainya lah. Okey, bagaimana pula dengan agama Islam? Korang duk cakap, kami nak Islam, tak cukup Islam ke? Yang ada sekarang ni Perdana Menteri Islam, timbalan Perdana Menteri Islam, dua-dua pun Islam. Menteri Undang-Undang Islam, Menteri Agama mesti dah Islam, Menteri KKD mesti dah Islam.
Menteri KDN Islam. Kena apa lagi? Ha, yang jaga harga barang pun Islam. Ha. Kan? Ha, jadi dana tambahan 150 juta PMS berikan untuk tahfiz dan institusi pondok di bawah JAKIM. 103.86 juta untuk Imam Bilal dan Guru Agama di Kelantan. 4.61 juta untuk BSAR Pulau Pinang. Aku tak ingat, aku kena tengok. Kejap. 8.9 juta untuk institusi pendidikan Islam di Kedah. Nampak tak? Banyak lagi lah. Lepas tu kita ada pemerkasaan rakan muda. RM800 allow minimum pelajar industri untuk syarikat ni, intern ni. Mana ada zaman diorang dulu nak fikirkan pasal intern, tak ada yang dilayan sebagai nak kata general worker ke, tak adalah. Macam peon kan. Macam orang suruhan dekat syarikat-syarikat yang pelatih-pelatih intern-intern ni. Kan, ikut nak suruh lah pergi photo state, pergi kedai, beli breakfast, pergi ni, pergi apa. Kadang-kadang allow 300. Jadi, diselaraskan allow minimum pelajar industri bagi syarikat dan JLC RM800. Reza Khalid tu, Reza tu, masa Datuk Syed Anwar Ibrahim bawa dia ke Kedah tu, dia pergi jumpa dengan Ruli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Yang duduk komen-komen Reza Khalid ni, dia adalah taikun minyak. Bukannya nak gelombor RII tu, itu adalah fitnah daripada Sanusi. Nampak tak? Masa Datuk Syed Anwar Ibrahim bawa dia tu pada Oktober. Oktober tu dia belum lagi jadi Perdana Menteri. Macam mana dia nak pergi minta RII? Kau ada otak ke tak ada otak? Masalah sekarang ni. Dia pergi bawa jumpa Sultan Kedah itu untuk pelaburan. RII tang mana? Sekarang ni pelombongan RII tu tak dibenarkan lagi di Malaysia ni setakat ini. Setakat ni yang dibenarkan ada explore saja, explore untuk kenal pasti di mana duduknya RII tu. Bukannya nak lombong bawa keluar. Hello. Korang ni kau tak tahu apa kan, cuma ikut je. Okey. Korang punya kaki belit tu suruh, okey, pergi kat room yang ni. Pergi, komen orang angkat tangan. Kau pun, komenlah orang angkat tangan, orang angkat tangan, orang angkat tangan. Angkatlah tangan, ada aku sekisar korang nak angkat tangan pun. Angkatlah. Angkat, biar angkat sampai tangan tu tak boleh nak turunkan. Kenapa korang ni, yang angkat tangan ni, korang pergi duduk depan parlimen ke, korang duduk depan istana budaya ke, korang angkat tangan, korang jangan turunkan sampai besok 24 jam aku nak tengok. Korang sanggup tak? Kalau kau sayang sangat dekat Nusi tu. Nanti kalau Nusi kena SPRM sekali lagi, korang duduk depan SPRM tu, korang angkat tangan tu macam Nusi buat tu, korang angkat macam ni, korang jangan turunkan dah sampai besok. Angkat tangan tu, jangan turunkan dah sampai besok, tanda solidariti kepada Sanusi. Kita naikkan orang lah sebab orang dah bosan dengar aku bercakap. Sakit dah tekak. Assalamualaikum. Amboi. Amin. Waalaikumsalam. Sekejap aku kuatkan. Ham bakar sampai 1.5K ni. Salah. Okeylah. Petang tadi lagi aku seronok weh. Aku balun betul-betul, setan tak setan yang naik tadi. Semua lagi. Baca ayat rukyah je lari habis. Setan, iblis petang tadi. Petang tadi buat live pertama kali 3.5K. Setan masuk semua. Okeylah, dia macam ni lah. Okeylah, baik. Aku nampak hari ni, aku tengok tadi, gelombang perpaduan akan muncul PRL 12 Ogos ni. Sebab nampak sangat banyak sangat krisis-krisis dan penolakan-penolakan sesama sendiri di Perikatan Nasional. Berdolak dalik, aku nak sokong tak sokong ni, aku nak sokong tak sokong ni. Jadi, insyaAllah 12 Ogos ni kita akan dapat satu gelombang perpaduan yang sangat padu untuk 6 negeri dan kita akan tawan 6 negeri. Ini adalah orang kata apa, pemantauan-pemantauan badan-badan bebas lah. Jadi saya kita tengok 12 Ogos ni macam mana mereka nak melantun ni atau tidak melantun. Dan pasal lesen mining tu ni, lesen explore, lesen cari gali
bulan 1 yang si Sanusi tu kaki bohong tu, dia kata Oktober 2022. Kok mana nak lombong? Kan apa dah lombong awal lagi. Jadi Sanusi yang buka pekong dia sendiri, pekong dia sendiri. Ah itulah. Lepas-lepas kawan dengan tok pekong, lalah dia cerita sendiri. Oh ya betul. Ah benda ni dah lombong dah. Bila masa lesen lombong keluar tiap Oktober Sanusi wey. 2020 Oktober, lesen pelombongan cari gali mana keluar lagi. Jadi, ha, nak bohong, ha, eloklah hang bohong. Lepas tu hang buka pekong hang sendiri. Bagus, bagus Sanusi. Terima kasih sangat. Itu menunjuk tandanya pelombongan dah berlaku sebelum Oktober. Ha, jadi dari segi situ hang tengok. Ha, hang tengok Sanusi nak bohong. Tapi lalai je buka pekong dia sendiri. Ha, tu tanda kecurian tu berlaku sebelum daripada Oktober lagi. Terima kasih Sanusi. Okey, sekian dulu. Okey, Pak Zuna ada apa nak tambah ke? Okey, Abang Adam. Ada esok? Ya, tak apalah. Saya nak komen sikit topik yang diberi tadi bahawa Dominic Lau kena hal Lau ni. saya rasa di isu di sini lebih besar daripada itu. Ya, ini adalah satu kejadian yang menggambarkan isu lebih besar dalam Perikatan Nasional. Dan pertama sekali kamu harus kita kena kenali PAS ni dulu ya, pada orang yang belum pernah bergelumang ataupun belum pernah ada bersama PAS. PAS ini hari ini berjaya menunjukkan warna dia sebenarnya. Warna dia hijau tapi ini menunjukkan yang sebenarnya. PAS ni dia ada satu karakter. Pertama sekali, PAS bila-bila pun, bila-bila dia opportunist. Opportunist dalam level dia sanggup memijak kepala siapa saja dan sanggup membunuh siapa saja, kawan atau lawan dia tak kisah tu, asalkan dia mendapat apa yang dicita-citakan. Walaupun dalam mulut dia selalu berkata oh, kita ni Islam apa semua, tapi ini adalah satu fahaman Machiavelli. Bermakna kata kalau kita setiap kali menjatuh, kita tetap akan jadi satu apa ni, akan dapat matlamat menghalalkan cara yang selalu disebut-sebut tu. Yang dan ini nampak jelas. Dan mereka pada asalnya pertemuan isu dengan gerakan ini, mereka sendiri sebenarnya tidak memandang gerak, tidak menghormati gerakan daripada awal. Mereka tidak pernah menghormati gerakan ini. Tetapi demi nak menunjukkan kata bahawa mereka juga berbilang kaum. Ya, mereka juga bilang kaum atau alasan-alasan bahawa oh, kalau Melayu saja orang-orang di Penang akan menolak. Jadi mereka mengambil gerakan itu atas dasar itu aja, bukan atas dasar bekerjasama. Dan ini ditunjukkan dengan jelaslah, dan ini saya nggak bagi pengajaranlah pada mereka-mereka ini bahwa itulah sikapnya, dan apabila mereka kuat, apabila pasti kuat, kita akan nampak lebih banyak sikap dia. Dia akan dia tidak lagi mengira kawan ketika itu. Jadi okay. Sikap-sikap opportunist ini dan sikap opportunist ini berada dalam setiap parti yang bergabung dalam Perikatan Nasional. Jadi ini gerakan datang ni memang datang ke lubuk opportunist. Jadi dia kena macam itulah, dan saya berharap kalau saya lah, saya dah keluar sekarang juga. Tak, yang komen Riza Khalid, Riza Khalid ni, saya nak beritahu satu perkara sajalah. Korang ni jangan dok terpedaya sangat berkenaan dengan Riza Khalid ni. Ini adalah satu divert issue daripada isu REE. Pendapat saya, Sanusi ni dia nak divertkan, dia nak selamatkan tengkuk dia daripada orang bercakap pasal REE dan dia, sebab dah ada bukti-bukti hukum mengenai yang dia bawa masuk itu, Soy Loifat tu adalah orang yang dia kenali. Sebab mula-mula dia kata saya tak kenal siapa dia Soy Loifat. Lepas tu dia berdolak dalih lah banyak lah. Dia mula-mula dia kata tak kenal. Lepas tu dia kata lama dah sebelum dia jadi MB lagi. Tiba-tiba. Sebab apa? Sebab dia dah tercedok.
Dah terceduk. Ah, bila dah ada bukti, dia terkejut. Dia terkejut yang Saifuddin Nasution ni ada bukti. Lepas tu, dia pun terpaksalah mengaku. Dia kata, oh sebenarnya sebelum dia jadi MB, masalahnya kawan tu, masa hang jadi MB, dia tak masuk Malaysia lagi. Yang hang keluarkan satu surat untuk mohon kepada Hamzah Zainuddin supaya bawa masuk dia tu adalah Soleh Fatu lah yang bekerja di dalam MBI tu. Ha, gitu Nusi terceduk sebab tu. Okay, saya bagi sikit lah. REE for Nusi. Hashtag REE for Nusi. Hashtag REE for Nusi. Jadi, nadi bumi ataupun rare earth element ini dicuri dari Bukit Enggang dalam Don Sanusi Jeneri di milik tanah perbadanan MBI. REE adalah logam penting. Logam mahal digunakan untuk hasilkan telefon pintar ataupun chip komputer yang diperlukan dalam dunia sekarang ini. So, kerja mencuri REE ni dilakukan oleh pekerja mahir daripada negara China yang dibawa masuk oleh MBI sekarang ini dan dimohon melalui mana? Melalui KDN lah sebab tu Saifuddin Nasution yang sekarang ni spill the tea yang terbongkarkan sebab itu dipohon melalui KDN dan buktinya ada. Dianggarkan berbilion ringgit REE milik Kedah ni telah dicuri selama 6 bulan. Iaitu semasa dia menjadi menteri besar. Mana boleh nak lepas tangan? Masa kecurian tu berlaku kau jadi menteri besar. Sampaikan berapa banyak memorandum yang telah diserahkan sampai ke istana. Betul tak Kasar? Ya. Benda ni kita dah cakap daripada berapa bulan dah. Daripada sebelum PRU lagi. Dan dianggarkan berbilion ringgit. Dan dia terbongkar ni. Dah, isu ni terbongkar adalah kerana lori yang bawa tu satu hari accident. Nah. Jadi sebelum accident tu orang tidak tahu, orang hanya syak. Ya, dia accident dan lori tu terbalik dan akhirnya terbongkarlah kisah ini yang menyebabkan dia ditangkap, mereka ditangkap dan ya. Kemudian Sanusi di compound oleh Jabatan Mineral dan Kedah itu ya. Tapi kalau Pak Zunal, bukan Sanusi. Jadi makna kata ini. Pak Zunal, jangan sebut itu sebab kita kenal Pak MBI. Ya. Pengerusinya Sanusi, ya. Macam tu. Nanti dia sama Pak Zunal nanya. Tak habis lagi Pak Zunal, saya tak habis. Jadi kita nampak tiada lesen pelombongan REE telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Sebab negara Malaysia ni, saya rasa saya tak pasti yang 2014 di Kelantan dulu bagaimana. Tapi setakat ini seperti yang kita tanya, Menteri Alam Sekitar, Nik Nazmi hari itu pun dia kata memang pihak berkuasa tidak pernah mengeluarkan lesen pelombongan REE ni. Dan hanya lesen eksplorasi saja yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Kementerian Alam Sekitar dan REE ni jelas telah dicuri. Dan kecurian terbongkar macam Pak Zunal kata bila berlaku lori itu yang mengangkut REE ni accident terbalik. 185 guni REE bernilai 3.5 juta pada Oktober 2022 itu baru satu lori. 6 bulan tu keluar masuk tu berapa lori agak?